Hadirin yang kami hormati, inilah para insan perfilman Indonesia yang menjadi ujung tombak peningkatan mutu perfilman Indonesia yang telah berhasil meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film-film nasional. Dewan Juri Film Cerita FFI 1987 selaku pengemban surat keputusan Menteri Penerangan RI. Jakarta, 27 Juli 1987, Dewan Juri Film Non-Cerita Festival Film Indonesia 1987, tanda Sumarjono, Ketua Merangkap Anggota, Eri Arif, Sekretaris Merangkap Anggota. Terima kasih. Kini keputusan Dewan Juri Kritik Film dibacakan oleh Sekretaris Dewan Juri Kritik Film. Kami persilahkan Bapak Zainal Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Juri Lomba Kritik Film Festival Film Indonesia 1987. Dewan Juri Lomba Kritik Festival Film Indonesia 1987. Ribuana Said, Ketua Merangkap Anggota. Ike Supomo, Sekretaris Merangkap Anggota. Diki Sulkarnain, Anggota. Zainal Bintang, Anggota. Slamet Raharjo, Anggota. Dan sekarang, Sekretaris Dewan Juri Film Cerita, Bapak Setiadi Timan MS akan membacakan keputusan Dewan Juri Film Cerita mengenai unggulan pemenang film terbaik beserta 12 sektor penggarapannya. Keputusan Dewan Juri Film Cerita FFI 1987 nomor 01/FC/7/1987 tentang unggulan film cerita serta unsur-unsurnya. Dewan Juri Film Cerita FFI 1987 selaku pengemban surat keputusan Menteri Penerangan RI nomor 130A/KEP/MENPEN/1987 tertanggal 30 Juni love.
para anggota Dewan Juri Film Cerita FFI 1990. Bapak Dr. Amor Sokatamsi, Dr. Andes Asrul Sani, Dr. Andes Faisal, Bapak Sumarjono, Bapak Misbah Jusabiran, Bapak Setiadi Triman, Dr. Salim Said, dan Bapak Sukaharjana. Unggulan film cerita panjang Festival Film Indonesia 1990. 1. Justice Juice, produksi PT Prasidi Teta Film. 2. Joe Turun ke Desa, produksi PT Virgo Putra Film. 3. Langitku Rumahku, produksi PT Eka Praya Film. 4. Sesaat Dalam Pelukan, produksi PT Parkit Film. 5. Taksi, produksi PT Rafiman Film. Pemenangnya adalah Taksi. Kami mohon dengan segala hormat Bapak Menteri Penerangan Republik Indonesia, Bapak Harmoko, untuk menyerahkan piala utama kepada pemenang film utama Taksi. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Ibu Harmoko didampingi dengan Ibu Eni Alex Leo Zulkarnain untuk menyerahkan karangan bunga tangan kepada wakil para artis pendukung. Karangan bunga akan diterimakan oleh Sentot S sebagai konsultan pengarah teknis tari pembukaan, Cintami Atmanegara, Retno Marnila Banti, wakil dari Bagito Group, Alfa Sesioria, Ikang Fauzi, Emilia Contessa, Yuting Slamet, Berlian Hutauruk, Pulisigar Rusadi, Bibi Sipala, Titik Puspa. Para insan perfilman Indonesia yang menjadi ujung tombak peningkatan mutu perfilman Indonesia yang telah berhasil meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film-film nasional. Suatu prestasi yang membanggakan Indonesia yang tahun depan akan meluncurkan tahun kunjungan wisata 1991. Melalui film nasional kita sukseskan tahun kunjungan wisata Indonesia. Dan mari kita tingkatkan keberadaan film nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.